apa yang kita janji, kita kena ikhtialkan segala usaha dan ikhtiar untuk tunaikan. Itu janji. Itu janji. Dia janji ni janji. Tetapi kalau dah dalam dah kita ikhtiar, sedaya upaya, ada masalah, kita minta maaf dan minta tangguh. Minta tempoh. Jangan kita pertikai janji kita sendiri. Itu dari segi pendekatan. Kalau pendekatan saya katakan, ya, minta semua janji yang kita dapat tunaikan, kerana kita pun tak tahu yang masalah kerana ekonomi sebegitu rumit, hutang sebegitu banyak. Ya, baik, kalau gitu minta maaf. Kemudian bagi tahu apa yang kita lakukan, kerana ada janji yang dah ditunai. Yang belum, kita beritahu, kita minta tempoh. Minta maaflah kerana tak dapat tunaikan. I think ini dari segi ya, sopan dan rendah diri dan tawaduk itu satu sifatnya mulia. Dia patut ada di kalangan rakyat dan di kalangan pemimpin. Ya, soal netizen yang kritik atau media, kita dah kena terima. Media itu diberikan ruang dan kebebasan. Dan kalau rasa pandangan itu meluas, jawablah. Ini jangan duk risau dengan orang kritik. Memang kita janji sungguh-sungguh, dia percaya, sebenarnya tak dapat kita tunaikan. Sebagainya lah. Minta maaflah dan minta tempoh. Saya tidak fikir rakyat akan begitu keras sehingga mesti lakukan semua dalam satu hari.